Jenis alat-alat berat dan fungsinya. Number 1. Clamshell bucket. Clamshell bucket adalah alat berat sejenis tali derek dan digunakan untuk mengangkut material. Mesin ini digunakan untuk mengerjakan material curah seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lainnya. Operasi terdiri dari mengisi ember, mengangkatnya secara vertikal. Kemudian, alat ini akan mengangkutnya ke lokasi yang diinginkan. Number 2. Soil stabilizer. Soil stabilizer adalah alat yang berfungsi sebagai pendaur ulang pada pekerjaan pemeliharaan jalan dan sebagai alat dalam proses stabilisasi tanah. Soil stabilizer digunakan untuk perbaikan kondisi tanah dasar pada pembuatan jalan atau landasan pacu. Mesin ini bekerja dengan cara menggali, mencampur, dan menggelar kembali tanah yang ada dengan memberikan bahan tambahan untuk stabilitas tanah. Number 3. Backhoe adalah kendaraan penggali yang dilengkapi dengan semacam cangkul atau pengeruk di belakang dan wadah di bagian depan. Mesin serbaguna ini dioperasikan oleh pengemudi dan memiliki kemampuan untuk mendorong material dengan keuntungan tambahan berupa scooping atau penyekop tanah. Karena bentuknya yang kecil dan kemampuan manuvernya yang tinggi, backhoe sering digunakan di daerah perkotaan. Number 4. Knuckle boom loader. Urusan perkayuan bisa melibatkan alat knuckle boom loader. Alat ini dilengkapi dengan truk model berbasis roda atau truk trailer. Knuckle boom loader dapat mengangkat kayu dengan menggunakan kepala derek serta meletakkannya di atas truk. Number 5. Wheel loader. Wheel loader berfungsi untuk menggusur, memindahkan, atau memuat material seperti tanah, batu, pasir, puing-puing pembongkaran lainnya. Bentuknya yang kokoh, terutama roda depan dan belakang yang besar, membuatnya cocok untuk mendorong, mengangkat, dan memuat tanah, pasir, salju, dan material atau benda berat lainnya.